perlu saya ingetin lagi, harus pakai sangkar fiber. Ya jangan sampai ada tanda kita ngilangin persepsi lah bahwa burung kita memang benar-benar burung empul vektor kita. Kedua, khusus yang BOM ini, saya mengajukan boleh dua orang masuk tapi di list putih itu. Tetap saya antisipasi jangan sampai teriak, biar kita nikmatin burung teriak. Hijau itu kayak apa sih gitu kan, biar kita puas. Oke ya, setuju ya. Ini saya kocok minggu ini ada 20 tiket. Ini kan cuma ada 10 tiket. Itu nanti nomor 23 itu Om, karena ya sampai 48 ke sana, habis itu sampai 44, terus sampai 27. Itu kan 20 nomor. Jika lo nomor itu kosong, Om boleh pindah di nomor 20 nomor ini. Pindah mana aja terserah. Ya. Dan BNR kembali lagi aturannya tetap nomor kecil yang ini. Setuju Om ya. Ada udah Om. Nomor piro Dan? Halo Pak Brandy. Oh, are you today? Frustasi kan sama ini burung kayak apa, mendingan kita ambil anakannya aja, kali aja bisa dapat terahnya kan. Oh, gitu ya, karena prestasi ketemu prestasi kan, yang satu dari Makassar, betinanya dari Ring ADC Surabaya punya Mas Arista Gandhi gitu ya, si Mary. Jadi dimasukkan dulu kayaknya sebulan apa dua bulan, kata temen yang tak suruh rawat di ini Glodok, katanya itu burung yang kita kawin-kawinkan semua kayaknya AWW agak nonjol ini bunyi-bunyi terus. Ya udah dia mau coba, ya udah aku kan di Balikpapan lombanya, dia di Samarinda, dicoba alhamdulillah katanya ini mau kerja sudah ini burung, cuma belum kayak konsep gini, belum nerus gini ya, belum. Kemarin pas sudah mulai dipanasin di Samarinda itu sudah mulai kelihatan alhamdulillah ini burung artinya punya kemampuan lumayan lah kalau kita mau main nasional sama burung-burung di Jawa. Iya. Makanya tak bawa. Cuma modal keyakinan seperti itu. Iya, saya yakin aja lah istilahnya kan. Dan terbukti kan. Alhamdulillah. Karena aku pikir juga kan prestasi itu semua itu kan burung-burung legend lah kayak semua kan saya anggap. Makanya alhamdulillah mungkin hokinya lagi di saya lah, lagi di AWW dulu aja. Tapi sampai